Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again with the next uh, material of the prose class. we call it fiction prose because there are so many kinds of fiction prose that I have mentioned last week. Now we get uh, we have to see the classifications and the kind of fiction prose. as you can see in your monitor. Let's check it out. Fiction prose is one of uh, another kind of uh, non-fiction prose like sea fiction. Fiction is a prose writing that tells about characters and events from the author's imagination. You have to see the key word here, imagination. Ketika fiction itu kita berbicara tentang uh, imajinasi, sesuatu yang fiktif, sesuatu yang dikarang, maka itu adalah Fiksi gitu, Anda pasti sering mendengar istilah fiksi. Nah, kalau kebalikannya adalah non-fiksi, itu adalah uh, sebuah tulisan yang tidak uh, berdasarkan, tidak dikara atau tidak direkayasa, dan berdasarkan dengan kenyataan gitu. Real gitu, pembagiannya seperti... hmm... what do you call it? Autobiografi atau uh, majalah ilmiah atau artikel itu non fiction. Kalau fiction itu seperti uh, novel, poetry, atau tale atau fairy tale atau legenda itu semua uh, ada jenisnya di fiksi bisa Anda cari lihat oke kita lanjut. Nah, fiction. Nah, ini pembagiannya kita stop dulu. Nah, ini pembagiannya prose. Fiction and non-fiction nah ini contohnya fiction consists of short story or novela novel romance atau action atau adventure historical fiction nah ini akan kita bahas hari ini ya fiction berdasarkan genre itu ada action historical realistic science fantasy western young adult mystery horror thriller ghost story gothic sementara non-fiction itu seperti new article, news article yang berita itu ya, biography, atau and then journal, reference book, textbook, diary, letter, essay, and speech. Anda bisa lihat contohnya sangat berbeda ya antara fiksi dan non fiksi. Kita lanjut. Nah, setelah tahu perbedaannya sekarang kita lihat kita stop dulu kita lihat the two, two main types of fiction. Kita lihat sekarang pembagian dari fiction sebagai inti dari pertemuan kita hari ini ya. The first is commercial fiction. It attracts a broad audience and may also fall into any subgenre like mystery, romance, legal thriller, western, science fiction, and etc. Itu disebut commercial fiction, di mana tujuan dibuatnya itu adalah untuk uh, tujuan komersial, di mana seperti film, seperti iklan, gitu ya, itu berbau komersial. Yang kedua ada literary fiction, tends to appeal to a smaller, more intellectual, intellectually adventurous Audience itu literary fiction kita lanjut nomor tiga dan empatnya uh, ini ya nah other types ya contoh lainnya adalah mystery Anda pasti sering mendengar kisah-kisah uh, mistis gitu ya mystery is a popular genre ya ini populer populer mau dari Korea mau dari dari manapun negara biasanya mengeluarkan genre ini sebagai Uh, pendamping atau uh, menyaingi genre-genre romance, genre apa thriller, genre tragedi atau komedi uh, maka misteri ini juga muncul karena peminatnya juga banyak gitu misteri is a popular genre boasting a huge established audience all mysteries focus on a crime usually murder yes anda lihat ada kisah-kisah pembunuhan, kriminal, semua yang berbau misteri. And then romance is a type of category fiction in which the love relationship between a man and a woman pervades the plot. Ini jelas sekali cinta. cinta oh, seperti tragedi romantis itu seperti Titanic yang paling populer ya. Anda bisa lihat isinya itu sebenarnya inti ceritanya adalah kisah percintaan gitu, romance. Tapi dikemas dengan plot yang sangat alot gitu, yang sangat uh, menantang gitu, challenging. Jadi disitulah gaya seorang penulis atau pengarang cerita dalam membangun sebuah uh, cerita. Padahal kisahnya intinya adalah tentang percintaan gitu. Number three itu ada science fiction can be defined as literature involving elements of science and technology as a basis for conflict. Or as a setting for story, yes, it's science fiction semua bisa dijelaskan dengan uh, scientific gitu. Itu juga banyak ya yang berbau bau labor gitu. Lalu kita lanjut, oke, okay, nomor 4, 5, dan 6 Suspense novel and thrillers are, are tense, exciting, of sensational words with ingenious plotting, swift action, and continuous suspense. and then number mainstream fiction it transcends popular novel categories like mystery romance and science fiction Itu tergabung dalam uh, mainstream gitu. Ada istilahnya western this novel about life and america's possible war uh, western frontier usually involve conflicts Between cowboys and outlaws, cowboys and Native Americans, or Easterner and Westerner. Western ini seperti uh, contohnya apa ya? Bisa yang ada sheriff-sherifnya itu kayak Zorro misalnya, atau cowboy-cowboy yang dia versus uh, sipil, atau dia versus orang timur, atau dia versus dengan pemerintah sendiri. Itu banyak ya uh, filmnya. Kita lanjut. Uh, selanjutnya adalah ini horror. The characteristics is a, the intention to frighten readers by exploiting their fears, both conscious and subconscious. Ini bagus sekali bagi Anda penyuka uh, horror gitu ya. Dia itu, frighten readers itu menakut-nakuti. Uh, pembacanya atau penontonnya dengan mengeksploitasi ketakutan orang tersebut, misalnya dengan adegan atau plot yang maju mundur tak terduga gitu atau campuran bolak-balik dan uh, klimaksnya yang uh, absurd gitu, maksudnya nggak melulu harus oh, sekali klimaks memuncak lalu oh, lalu terjadi downgrading atau penurunan emosi, tidak uh, mereka ini bisa berupa Uh, naik turun klimaksnya karena untuk uh, itu tujuannya frighten the readers untuk menakut-nakuti uh, both conscious and subconscious baik itu secara sadar maupun biasa aja gitu ya and then the last is young adults this genre includes any types of novel with protagonist in the 12 to 16 age range that speaks to the concern of teenagers. Ya, ini untuk teenagers kalau Anda dulu pernah dengar buku-buku semacam Chicken Soup atau untuk teen lit itu Anda bisa lihat itu jenis yang adult Nah, banyak ya ternyata jenisnya there are so many. Sekarang kita lihat sedikit ya kalau mau disimpulkan A fiction genre itu, kalau tadi itu secara gambaran umum ya, ini uh, fiction genre yang pertama ada historical fiction, tentu anda tahu film-film yang sejarah mengandung uh, apa cerita tentang masa lalu itu historical fiction, and then realistic fiction, and then fantasy, fantasy ini banyak sekali seperti Star Wars atau apa lagi yang berbau fantasy. Doraemon itu juga bagian dari fantasi karena mereka ingin menghadirkan satu sosok yang bisa mewujudkan keinginan siapa aja itu dengan kantong aja magic pocketnya ya. And then science fiction ini juga banyak yang berbau ilmiah. And then mystery. Nah ini kalau kita kategorikan fiction general kita lihat satu-satu historical fiction, a fictional story set in a recognizable period of history as well as telling the stories of ordinary people's lives, uh, historical fiction may involve political and social events of the time ya tentu contohnya kayak Thor atau uh, apa tuh banyak sekali ya kalau anda suka drama Cina drama Korea uh, Indonesia seperti uh, cerita di zaman Majapahit misalnya anda bisa lihat historical fiction itu mereka benar-benar mendesain uh, Cerita itu betul-betul seperti terjadi di masa itu, gitu, at the period times, and then we can see uh, realistic. Let's see, imaginative writing that accurately reflects life as it could be lived today. Everything is a realistic fiction story. She could conceivable conceivably happen to real people living in today's natural physical world? Realistic fiction helps children move toward a fuller understanding of themselves and others. Ini bagus karena isinya memang uh, mengimajinasikan gitu. Dia merefleks, merefleksikan kehidupan seperti kehidupan sekarang gitu. Ini juga bagus sekali untuk pembelajaran realistic fiction. Nah, sekarang let's see fantasy. Uh, requires the willing suspension of disbelief. Fantasy creates another world. For characters and readers asking that the reader believe this order, this other word could exist, gitu intinya itu. Pem pengarang ingin meyakinkan Anda bahwa ada loh kehidupan seperti ini, seperti contohnya the real one is bukan the real one. Maksudnya yang paling terkenal, the most popular is like Harry Potter. You can see itu pengarangnya itu ingin meyakinkan kita bahwa sekolah magic itu ada ya maka dibikinlah dengan seven series and then uh, she make us uh, believe gitu dia membuat kita siapa Stephanie Meyer membuat kita yakin gitu bahwa memang ada loh sekolah Harry Potter ini dengan keabsurdannya semuanya dan dia berhasil mewujudkan itu keren sekali there are two types of fantasy fantasy story and high fantasy tapi hati-hatinya kalau sudah bicara dengan high fantasy bisa jadi orang yang atau penonton yang dengan nalar yang rendah itu tidak akan menangkap maksud dari ceritanya gitu jadi fantas yang pertama kita lihat fantastic stories or realistic is in most details but still require the reader to willingly suspend disbelief they contain fantastic elements such as talking animals ya binatang yang bisa bicara eccentric characters in preposterous situation anthropomorphisms morphism, morphism or extraordinary worlds ya contohnya Charlotte's Web and Talk Everlasting Baby or example ya contoh lainnya juga Harry Potter Doraemon ya Star Wars something that you cannot imagine uh, before gitu dia menampilkannya and then coba lihat high fantasy take place is a created world or imaginative kingdom nah kerajaan yang ya imajinatif gitu ini loh bentuk kerajaannya seperti ini deh frozen gitu frozen you can you can see Elsa with her uh, power to froze freeze everything gitu semua yang dipegangnya bisa berubah menjadi es uh, uh, gitu that is imaginatively Uh, higher. And then serious in tone and story primarily focused on the conflict between opposing force and concern Islam is cosmic questions and ultimate values such as goodness, trust, courage, or wisdom. Yang pasti dia membawa pesan tersendiri ya, tidak ada cerita itu yang tidak membawa pesan. Contohnya The Book of Three, Anda bisa googling nanti kisahnya tentang apa, The Chronicles of Narnia, You see, Narnia pernah dengar ya? The hobbit uh, tokens are examples. That's high fantasy. And then we go to the science fiction. Can be defined as literature involving elements of science and technology as a basis for conflict or as a setting for a story. Kita lihat contohnya. nih. Seperti Terminator, uh, Terminator Rise and Machines. If i look at this, it's technology inside. The story describes how humans interact with computers, nanotechnology, bioengineering, virtual reality, artificial intelligence, or other parts of technologically driven society. This story of questions the concept of what it means to be human. Now, nah, this memang really, really scientific. Fiction gitu, di mana orang ingin um, memperkenalkan teknologi yang mungkin masih berupa imajinatif, bukan tidak mungkin suatu hari akan dijadikan realistik gitu. Ini imajinatif manusia itu unlimited ya. Anda kalau nonton ini pasti akan kagum, geleng-geleng karena it's really good. And then we see the mystery presents a puzzle or riddle to be solved mysteries contain a character who acts as the detective and contain clues to help the readers solve the puzzle. Mysteries written for older students have a suspenseful mood and contain foreshadowing. Of course, yang namanya misteri ada uh, sesuatu yang harus dipecahkan. Misalnya misteri pembunuhan, ternyata pembunuhnya unpredictable gitu seseorang yang tidak bisa kita tebak anda pasti sudah pernah nonton ini contoh yang paling terkenal itu pasti Sherlock Holmes gitu bagaimana nih Sherlock Holmes bagaimana dia memecahkan masalah unpredictable atau cerita yang lain nah ini tuh super assignment assignment find out three examples of each kind of fiction prose by mentioning the title of the prose anda sekarang saya tugaskan dari genrenya saja yang tadi ada sekitar lima anda silakan Uh, tentukan contohnya masing-masing tentu dengan uh, sedikit penjelasannya kenapa ini masuk ke scientific fiction kenapa ini masuk ke misterical uh, fiction or ini kenapa masuk ke uh, historical anda bisa lihat ya uh, demikianlah perkuliahan kita pada hari ini jika ada pertanyaan silahkan langsung hubungi saya. Apabila Tafiqul